Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Selamat sore. Berjumpa lagi di Tata Hartono Channel. Vlog-vlog tentang kehidupan pekerja migran di perantauan, terutama di Taiwan. Kali ini kita mau bikin pia-pia teman-teman. Anak saya ngomong, ada yang bilang heci, ada yang ngomong apa ot-ot, bakwan. Sekarang pia di tempatku namanya pia-pia. Berbahan dasar nih teman-teman ya. Nih ada kecambah, sedikit kecambah ya. Terus sedikit kobis, wortel, dua batang daun bawang, sama ini teman-teman, bawang sama bawang merah. Sekarang kita eksekusi ya teman-teman. Aku tuh tipe suka yang banyak ininya teman-teman, apa daun bawangnya. Kalian suka yang mana, lombok mana teman-teman? Hari ini di sini cuacanya dingin, berkisaran 6-7 derajat celcius teman-teman. Jadi pingin makan yang hangat-hangat, yang gurih-gurih. Makanya hari ini aku masak pia-pia. Sedikit aja karena kita sendiri yang makan, mereka pasti gak suka. Ada yang suka pakai pasahan, ada yang suka pakai irisan. Aku suka diiris pisang teman-teman, nggak tahu kenapa, lebih berasa aja tuh, lebih berasa aja kayak zaman dulu waktu nenek, kakek, bapak ibu masih ada, dia sukanya kok bikin pia-pia kayak gini. Kalau orang bakwan sayur kan, bakwan ada dua, bakwan jagung sama bakwan sayur. Ini masuk bakwan sayur. Teman-teman, ini sudah kelar. Ini hasilnya nanti kita kasih bumbu ya teman-teman. Bumbunya kita cuman simpel ya teman-teman. Maaf, aku males ngambil. Nih, lada bubuk. Nah, itu doang. Ilmu perkiraan. Terus ini Royco boleh, Masako boleh, ini gitu. Kita ilmu perkiraan teman-teman. Banyak-banyak sama dikasih sedikit yenpa, apa, garam. Nah, aduk. Nanti kita menggunakan tepung ini ya teman-teman, tepungnya ini, tepungnya Taiwan punya. Tidak usah banyak, kita pakainya tepung
satu sendok aja, satu sendok ini teman-teman. Kasih air sedikit karena saya suka banyak sayurnya bukan tepungnya. Yang kemarin beli. Ini sebenarnya konten orang males. Biasanya kan orang-orang dipakai di piring berapa sendok berapa ini. Kalau aku enggak teman-teman, aduk-aduk aja. Jadi teman-teman, kita nanti dengan goreng seperti ini ya. Nah, ditunggu hasil gorengannya teman-teman. Kita panaskan minyak dulu ya teman-teman. Lalu kita masukkan adonannya tadi. Ini kita coba yang pipih ya teman-teman, biar crispy. Nanti yang kedua kita bikin bulat-bulat. Kalian tim yang mana? Tim yang pipih apa tim yang bulat? Ya teman-teman, maaf kalau suaranya agak berisik ya, karena biasalah namanya juga ikut orang, kadang dengerin suara TV juga keras. Kita balik teman-teman. Angkat. Ini kecoklatan dulu kan, terus kita angkat. Nih, tim yang kedua kita bikin nggak pipih ya, bulat-bulat gitu. Coklat kita balik. Dingin teman-teman. Tangannya sampai ya Allah, makanya bikin kayak gini. Jangan ketangan tangan teman-teman. Dah kelar. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman nih. Selamat menikmati. Cacien.